I have a cutter. I have a package. Oh, unboxing. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Sadam Rahmadianto. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah paket, yaitu alat ukir elektrik yang beberapa hari lalu saya beli di Lazada. Harganya cuma 8.000-an. Seperti apa barangnya? Let's check it out. Oke guys, langsung kita buka saja paketnya. Seperti apakah dalamnya? Wah, ada bubble wrap-nya guys, supaya nggak rusak paket kita. Wah, apa ini guys? Dapatkan dua mesin jahit portable diundi setiap akhir bulan. Wah, ada promonya guys. Jadi kita beli mesin ukir ini berkesempatan untuk mendapat gratis dua mesin jahit portable guys. Cuma modal 8.000, kesempatan dapat mesin jahit portable guys. Mantap. Nah, ini sudah mulai kelihatan guys. Kita buka lagi. Gimana dalamnya? Wah, seperti ini guys, persis seperti di gambar. Easy Engraver, ini bisa mengukir besi, plastik, kaca dan kayu. Wah, seperti apa cara kerjanya? Mari kita buka. Seperti ini guys. Apakah bisa langsung digunakan? Ah, ternyata belum bisa guys. Apakah karena tidak ada baterainya? Kosong guys. Kosong. Astaghfirullahaladzim. A few moments later. Oke guys, sekarang sudah saya beli baterainya. Coba kita pasangkan ke mesin ukirnya. Kita coba pasang guys. Kita masukkan baterainya. Dua baterai ya guys. Kita coba. Wah, berfungsi guys. Wah. Oke, sekarang kita akan aplikasikan ke media besi atau stainless. Ini saya ada pisau lipat. Coba saya akan ukir nama saya di sini, guys.
sedikit susah guys, karena ini medianya besi. Wah, seperti ini guys. Wah, keren bukan? Istimewa sekali guys, cuma 8.000-an guys. Lanjut ke media plastik guys. Di sini saya punya cutter. Coba saya ukir huruf pertama dari nama saya S. Jadi sebelum ukir pastikan tumpuan kalian pas biar objek yang kita ukir tidak bergerak. Ini guys, mantap. Terakhir kita pakai objek kayu guys. Kita tulis huruf S. Kurang lebih seperti itu guys. Oke, begitulah video unboxing saya kali ini. Untuk video unboxing selanjutnya kalian bisa request di kolom komentar, dan jangan lupa untuk selalu kasih like dan subscribe channel saya agar saya semangat untuk terus membuat video unboxing lainnya. See you on next video. Bye bye.